Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azhim. Amma ba'du. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wa Khasa'isun Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selepas daripada habis pengajian, kita akan terus dengan bacaan surah Al-Mulk seperti kebiasaan masjid tuan-tuan buat. Kita sambung pada hadis yang ke-29. Hadis 29 muka surah 38. Bismillahirrahmanirrahim. قال الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, hadis 29, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, anna sya'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunaihi. Sesungguhnya panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pertengahan kedua-dua telinga baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu sampai pada anak telinga yang tengah. Al-Iraqi berkata, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga bentuk, iaitu wafrah, limmah dan juga jummah. Wafrah, rambut yang hampir menyentuh daun telinga, yang hampir menyentuh daun telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Limmah, rambut yang sampai menyentuh sehingga di bawah daun telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya wafrah sama ada sampai di tengah ataupun bawah sedikit, nak sampai pada kita punya cuping telinga. Adapun limmah, melebihi daripada telinga, duduk di pertengahan. Selama mana dia tak sampai di bau, maka dia panggil limmah. Yang ketiga, jummah, rambut yang sampai menyentuh bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang kala panjang dan kadang kala pendek. Macam mana yang kita pernah sebut, rambut Nabi kalau botak hanya ketika mana melaksanakan haji dan juga umrah. Itu yang paling afdal bagi orang lelaki, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Idhah fi Manasik Al-Hajj wal Umrah. Yang kedua, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakala rambut Nabi panjang sampai boleh buat, kita kata boleh buat apa dia tu, simpui. Macam mana simpui? Antaranya tuan-tuan, ketika mana Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, rambut Nabi panjang sampailah melepasi bau, maksudnya tutup tengkuk. Dan nanti kita akan tengok Nabi SAW masuk ke bumi Mekah, Fathu Mekah tahun ke-8 Hijrah, dalam keadaan rambut Nabi ada sanggui. Makna kata sanggui bukan sanggui besar lagu bini kita tu, tak. Makna sanggui di sini, Nabi buat simpui-simpui rambut tuan-tuan, ataupun rambut maklum balik lagi suruh paklung pintai, tak macam rambut negro dia pintai kecil-kecil tu. Maka itu di antara
bentuk rambut ataupun kita kata ikatan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Fathu Makkah. Jadi empat ikatan yang Nabi buat, belah kanan dua, belah kiri dua. Jadi itu menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga fashion rambut dia, style rambut yang tersendiri. Tapi ramai orang hak tak mau ikut hak jenis lagu tu, dia nak ikut hak Nabi larang juga. Dia buat apa? Dia buat qazak. Dia buat line, dia buat batas ban, lepas tu dia buat cukup nampak nipih. Kadang-kadang tu nipih yang bersangatan dan dia tinggal di atas ni tebal, nampak sangat terang-terang. Maka itu di antara rambut yang tidak dibenarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lepas tu ada orang tanya pula, boleh ke tak boleh rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut kita ni orang lelaki taruh panjang? Ada ulama yang mengatakan, kalau tak silap Abu Hasan Ali An-Nadawi mengatakan kalau rambut orang lelaki itu panjang sampai macam panjang lebih daripada bau, maka hukum dia dilarang, bahkan haram hukum dia. Ini pandangan beliau. Kalau tak silap beliau bermazhab Maliki ataupun Hanafi. Itu pandangan dia lah. Tapi ada pun kita ni tuan-tuan, selagi mana panjang tak nampak macam orang perempuan, tidak menjadi masalah. Ni kalau sampai jadi orang perempuan, sampai bini pun tak tahu betul ke lelaki ku ke, kawan geng senama yoga dia ke, sama naik yang duduk kalau tengok kat belakang. Maka itu barulah menyerupai orang perempuan. Hadis yang ke-30. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Ibnu Abbas ataupun namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdulu sya'arahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitabi يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. Pada awalnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم membiarkan rambutnya terurai ke hadapan sehingga ke kedahi. Maksudnya rambut Nabi di sini nak abang kata panjang juga. Kalau Nabi lepas ke depan sampai ke parah dahi ni, maknanya panjanglah, tak terlalu pendek, tak terlalu panjang. Bahkan kalau kita mengaji fiqah dalam mazhab kita, yang paling afdalnya pada dia, kalau kita basuh kepala, afdalnya bermula daripada permulaan tumbuh anak rambut. Basuh belakang dulu, tarik ke depan melihat, boleh, tak jadi masalah apa. Kan, tapi yang paling baiknya bermula daripada awal kepala, tarik ke belakang dan tarik semula ke depan. Itu yang paling afdal di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Itu afdal. Dan bagi mereka-mereka yang tidak afdal, maksudnya tak dituntut dia tarik belakang mai depan pula, ada beberapa golongan. Golongan yang pertama, orang hak kepala botak. Hak kepala botak. Satu, terasa orang kepala botak. Woi, nak alilan kita pekah, kata nak tarik lah, aku suka lah kena pun. Yang kedua, orang yang sanggul, maksudnya dia ada sanggui. Contohnya sanggui besar ke, orang lelaki ke, orang perempuan ke, maka tidak afdal. Maksudnya tak dituntut lah dia tarik main pula, tak kira dengan sanggui apa, mau karut apa. Dua. Yang ketiga, orang yang rambut terlalu panjang. Yang rambut terlalu panjang, rambut dia boleh jamak kosar lah kira, panjang sangat. Maknanya pada adat kata panjang, maka tidak afdal, tak dituntut bagi dia untuk tarik mai pula ke depan. Baik, itu sedikitlah tentang fiqah. Baik. Dan orang musyrik pula merapikan rambut mereka menjadi dua bahagian, iaitu ke kiri dan ke kanan. Para ahli kitab membiarkan rambut mereka terurai ke hadapan tanpa dibelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka menyesuaikan diri dengan keadaan ahli kitab. Dalam keadaan
perkara yang belum ada perintah mengenainya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah rambut baginda menjadi dua bahagian. Baik, tengok yang ke-15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung kepada ahli kitab kerana ahli kitab masih memegang ajaran Nabi sebelumnya. Yakni ahli kitab ni termasuk daripada kalangan mereka-mereka yang Allah Taala berikan kitab. Contohnya Taurat, Injil, Zabur, dan kita pun termasuk daripada kalangan ahlul kitab, yakni umat yang diberikan panduan, yakni wahyu daripada Allah Subhanahu wa Taala. Adapun orang musyrik, tuan-tuan, memang tak ada apa ni. Memang mereka kufur terus pada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau ada kitab pun, bukan kitab tu panduan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Maka para ulama mengatakan ahlul kitab adalah umat yang diberikan wahyu, yakni diberikan panduan, diberikan wahyu kepada Nabi dan Rasul mereka. Maka mereka termasuk daripada kalangan ahlul kitab. Maka sebab itu di dalam hukum fiqah ada perbahasan para ulama tentang orang mukmin berkahwin dengan perempuan ahlul kitab. Itu panjanglah dalam perbahasan ilmu fiqah. Baik. Dan ketika para penyembah berhala yang masuk Islam, yang banyak masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sikap yang sama dengan ahli kitab. Maknanya tuan-tuan, di sini nak menunjukkan bahawasanya kalau rambut belah tengah haram ke tak haram? Tak haram. Tidak menjadi haram. Hukum dia harus. Lagi dia kata ni Nabi tak bagi belah tengah. Tak. Itu sebelum daripada peristiwa ataupun sebelum daripada turunnya perintah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi nak rambut belah tengah ke, belah tiga ke, belah dua ke, belahlah kat mana pun. Jangan belah pada orang ya. Nah, itu tak menjadi masalah. Baik. Ummu Hani radhiyallahu taala anha berkata. Jadi Ummu Hani ni siapa? Ummu Hani ini adalah saudara mara dengan Abi Talib. Saudara mara dengan Abi Talib, yakni bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau ini dia bukan saudara mara, anak perempuan Abu Talib dan saudara perempuan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ummu Hani radhiyallahu taala anha wa ardaha, sebahagian ulama ikhtilah ataupun kita kata berselisih pandangan. Sebahagian menyatakan nama dia Fatimah. Sebahagian kata nama dia Fatimah. Sebahagian kata nama dia Atikah. Sebahagian kata nama dia Fatimah. Ada yang mengatakan Atikah. Dan pandangan yang paling masyhur menyatakan bahawasanya nama dia apa? Nama dia Fakhitah. Fakhitah. Ini pandangan yang paling masyhur. Baik. Ummu Hani radhiyallahu taala anha wa ardaha, dia meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 46 hadis. 46 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ada seorang ulama daripada India, dia karang satu kitab Al-Wafa bi Asma'in Nisa, kalau tak silap. Kitab tu lebih kurang 30 ke 40 jilid. Harga dia berapa tuan-tuan? Harga dia kalau tuan-tuan nak sponsor dipersilakanlah. 3000. Kitab dia berapa? Harga dia 3000. Menceritakan ataupun menyebut secara terperinci setiap nama wanita yang meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kata Ummu Hani beranak bila, mati bila, macam mana kehidupan dia, suami siapa, anak siapa, pak nama apa, adik-beradik berapa orang. Dia cerita sampai tahap tu sekali dalam kitab tersebut. Jadi harga dia lebih kurang RM3,000 duit kita. Cetakan Darul Minhaj. Jadi tuan-tuan kalau nak beli, belilah, beli buka baca di rumah. Kan? Tapi dalam bahasa Arab. Tapi tak apa tuan-tuan, ulama kata siapa beli kitab dia takkan miskin.
miskin, tapi beli baca lah, jangan beli saja buah dirak di rumah tu, tak kena juga. Beli, beli baca. Lalu ni saya duit himpun duit, beli satu kitab ya, yang nama dia Subulul Huda War Rasyad Ala Sirati Khairil Ibad. Ada 14 jilid tuan-tuan kitab tu. Ada 14 jilid, harga dia saya cek lebih kurang RM700. Menceritakan secara detail terperinci tentang kehidupan Nabi SAW. Contohnya kata nama Tok Wan Nabi Fihir. Fihir ni diambil daripada dialah dinamakan nisbah kepada Quraisy, maka diberi Fihir, nama glamour dia Fihir ataupun nisbah kepada dia Quraisy. Maka diceritakan oleh para ulama, Quraisy ni maksud apa Quraisy? Ada yang mengatakan Quraisy ini adalah sejenis hidupan laut yang memang kuat, dan semua hidupan laut ni kalau jauh rumah dengan dia memang kena makan dengan dia lah. Ibarat kita lah ni ikan jerung lah, kita kata begitu lah. Maka Quraisy ni binatang ataupun haiwan yang berada dalam laut yang makan segala maneka dalam laut. Tak ada binatang hak duduk dalam laut hak boleh mengalahkan dia. Maka hikmah daripada dinamakan Arab Quraisy, ulama mengatakan adalah menunjukkan tidak ada Arab yang boleh menandingi kemuliaan orang Arab, orang Arab Quraisy. Satu. Yang kedua, nak menunjukkan bahawasanya daripada bangsa Arab Quraisy itulah lahirnya seorang pemimpin yang akan mengetuai semesta alam, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibahas sampai tahap tu sekali, seronok tuan-tuan. Nah, jilid satu pun dok ada 600 muka surat. Tu dia jilid satu dok ada 600 muka surat. Tapi dia baca syok dia kali. Sampai bini tanya, "Hai bang, tak mau tidur ke?" Ha, bini kata betullah, tutup kitab, sadaqallah selamat. Ha, lah lagi dia tak panggil, kita duk baca kitab gitulah. Ha baik. Ha, seterusnya tuan-tuan. Ummu Hanif tadi ni. Baik, dia meriwayatkan hadis daripada Nabi 46 hadis. Dan Ummu Hanif radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dia wafat pada tahun 50 Hijrah. Wafat pada tahun 50 Hijrah. Dan lalu ni kita berada dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni banyaklah ulama-ulama bahas tentang kelebihan bulan Rejab. Dalam kitab Lataiful Ma'arif pun disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali tentang kelebihan bulan Rejab. Di antara bulan-bulan haram, dalam bulan Rejab sunat kita memperbanyakkan berpuasa di bulan Rejab. Macam-macam lah yang ayah-ayah duk buat. Bahkan ulama sebut orang-orang yang terdahulu, orang-orang soleh dulu, bila mana mereka ni Allah Ta'ala uji dengan sakit pada bulan Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Nah, sakit dalam bulan Jamadil Akhir ni, Jamadil Akhir, Rejab, lepas tu Rejab. Mereka bila start sakit dalam bulan Jamadil Akhir tu duk doa siap dah. Wahai Allah, matikan kami bulan Rejab. Kita doa kohor panjang lagi. Ya Allah, panjang umur kami. Panjang umur kami. Tu kita lah. Tapi orang salafus salih dulu dia doa, "Ya Allah, matikan kami dalam bulan Rejab. Kami nak mati bulan Rejab. Kami nak mati bulan Rejab." Ini di antara keistimewaan yang Allah berikan dalam bulan Rejab. Dalam bulan Rejab juga berlakunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Walaupun di sana ada perselisihan para ulama, ada yang mengatakan bulan Al-Isra wal Mi'raj berlaku pada bulan Ramadan, berlaku pada bulan sekian, berlaku pada bulan sekian, tapi yang masyhurnya pada 27 Rejab, pada 27 Rejab. Tahun bila tahun pun menjadi perselisihan para ulama. Ada yang kata tahun sekian, ada yang kata bulan sekian, ada yang kata hari sekian. Maka pandangan yang paling masyhur adalah satu tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Dalam hadis-hadis Al-Isra' wal Mi'raj ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ummu Hani menyatakan bahawasanya kami semayang dengan Nabi Aisyah waktu maksudnya semayang malam 2 rakaat, kami semayang lagi dengan Muhammad.
Makna kata peristiwa Al-Isra wal Mi'raj berlaku selepas daripada sembahyang malam, yakni sembahyang akhir malam, sembahyang Isya, sembahyang last sekali kalau kita ni malam. Maka menunjukkan peristiwa ini berlaku nisful lail, sebahagian daripada malam, seperti yang disebutkan para ulama tafsir. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, alalang kita sebut ini, dalam surah Al-Isra, Allah mulakan ayat pertama tu dengan kalimah subhana, maha suci Allah. Subhana daripada kalimah sabaha ataupun sibah, maksudnya swim swim, berenang. Gitu pastian present tense dia, swim swim. Boleh lah tuan-tuan, SPM boleh B, BI. Kira Donald Trump pun faham juga lah saya cakap pun, cuma nahu soroh tu tak apa nak betul ya. Baik, jadinya tuan-tuan, sibah ataupun sabaha membawa erti berenang. Dan dalam mensyarahkan kalimah sabaha ataupun subhanallah, kalau kita tengok dalam matan al-arba'in an-nawawi, Imam Nawawi pun sebut hadis ni, apa dia? Wa subhanallahi tamla'ul mizan. Siapa-siapa yang banyak sebut subhanallah akan memberatkan mizan, yakni timbangan pada hari akhirat. Apa simbolik daripada kalimah subhanallah? Dalam hadis Nabi sebut wa subhanallahi tamla'ul mizan. Kalimah subhanallah memberatkan timbangan pada hari akhirat. Ulama mengatakan kita ni manusia hidup atas muka bumi seolah-olah sedang berenang. Kita ni lah ni seolah-olah sedang berenang di laut. Jadi bila kita duduk berenang ni tuan-tuan, kita maksud apa? Sabahalah, kita ni swimmer lah, orang yang sedang berenang. Orang yang sedang berenang untuk menyelamatkan diri. Maka pelampung yang kawan kita baling, yang kita dapat capai untuk selamatkan daripada tenggelam atas muka bumi ni adalah apa? Pelampung. Maka dikiaskan oleh ulama, begitulah juga pada hari akhirat ada manusia yang akan tenggelam dengan peluh dosa yang mereka laku, yang mereka lakukan. Maka apa amalan yang menyelamatkan manusia daripada tenggelam dengan peluh dosa maksiat yang dibuat di dunia pada hari akhirat? Iaitulah dengan zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka dengan memperbanyakkan subhanallah itu akan menyebabkan kita ini mendapat kejayaan dan keselamatan oleh Allah pada hari akhirat kelak. Baik. Berbalik pada kalimah subhana pada awal ayat pertama surah Al-Isra. Subhana membawa erti maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, dan membuktikan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat makhluk. Terutamanya kalaulah ada ayat yang pada zahir seakan-akan Allah itu mempunyai anggota, mempunyai juzuk daripada anggota badan manusia. Apa hikmah dia tuan-tuan? Daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, bukan maknanya Allah Ta'ala hanya nak habak kata Nabi naik pitang nu, pitang ni boleh pi semayang apa semua lebih kurang, hak tu satu bab. Tapi di sebalik kalimah yang Allah guna subhana, maha suci Allah, Allah nak ajak kita hanya orang yang benar akidahnya sahaja, hanya orang yang kenal Allah Ta'ala sahaja akan membenarkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Orang yang betul-betul akidah dia sahih, orang yang betul-betul pegangan dia kuat, pegangan dia mengikut ahlu sunnah wal jamaah, pegangan dia selari dengan Quran dan hadis Nabi, orang ini sahaja yang akan mengiyakan, membenarkan 100% peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Satu. Yang kedua, pada hikmah dia, hikmah dia Allah nak ajak kita, hang nak kenal aku, hang kena belajar ilmu tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam surah Mukminun ke surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Makna kata ketahuilah, pelajarilah, ambil tahu
tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Macam mana kita nak tahu kata Tuhan yang benar ni Allah? Tidak dapat tidak, kena belajar. Hang ni riuh kisah sajat ke apa tuan-tuan? Sajat keluar Islam ke apa? Wallahu a'lam tuan-tuan. No, berani keluar Islam. Hei, kita seriau tuan-tuan ni. Dia boleh buat melawak. Kan? Tapi pada percakapan zahirnya tuan-tuan, pada adat zahir kata tu batal iman dia, na'udzubillah. Ha? Batal iman dia pada zahir dia bercakap tu, dia keluar Islam. Disebabkan apa? Wallahu a'lam lah. Ha? Disebabkan apa? Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, dia jadi sebab lagu tu yang pertamanya pada tuan-tuan membuktikan bahawasanya hati kita ni milik Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh tarik, dia boleh bagi bila-bila dia boleh, dia boleh buat. Yang kedua tuan-tuan, punca dari lagu tu bukan sajak sajalah. Sebelum-sebelum ni ni buat ada orang murtad lina jual lah apa macam-macam jual duk ada mai. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Yang kedua disebabkan persekitaran yang tidak membantu dia. Maknanya apa? Dia duduk bergui dengan siapa? Dia duduk berkawan dengan siapa? Kalau dia duduk berkawan dengan sama-sama maknya, tak apalah. Bukan maksud tak apa tu boleh. Tak, mana kata dia lebih banyak dengan siapa dan sikit dengan siapa. Maka disebabkan berkawan dengan orang-orang yang kita kata pada zahirnya mereka ni tak kenal Allah, tak mengaji agama, tak faham agama dan tak tahu perkara-perkara yang membatalkan iman, maka menyebabkan dia sewenang-wenangnya mengatakan saya rasa lebih afdal. Ui, lebih afdal, tahu juga kalimah afdal tu. Ha, lebih afdal, dia tak tahu bukan lebih afdal, lebih celaka hang keluar Islam sebenarnya. Ha, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah ke dia, dia kembali kepada kepada iman. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, tu dua. Yang ketiga maknanya apa tuan-tuan? Maknanya membuktikan yang Nabi sebut dalam hadis, bila mai satu zaman kamu akan tengok orang ni pagi Islam, petang kapiak, malam Islam, malam Islam, pagi kapiak pula. Lalu ni orang keluar Islam, masuk Islam lagu tu ya, main-main lagu tu ya, main-main seolah-olah macam tak ada apa dengan dengan akidah, tidak ada apa-apa pun hubung kait dia dengan dosa pahala syurga neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini ba'aqidah ni. Nah, hak lain duk kalut dengan anti vaksin covid lah, haula wala quwwata illa billah. Hang nak cucuk cucuk, tak mau cucuk sudah. Duk kalut apa? Ustaz pun ulah bukan main sakan. Hak ustaz pun bukan ustaz sini, Zimbabwe. Zimbabwe sana no. Ada microchip dajjal dak, Allahu akbar, bukan bidang kita tuan-tuan. No, kalau saya duduk depan ni duduk mem syarah pasal apa sistem per account, per accountan bank ke apa ke, hak kerja bank duduk gelak mampus dia. Dia kata ni semua cerita kencing orang ma, dia buat pala. Dia ingat dia pakai serban dia kerti semua. Ha, nampak apa tak? Bukan bidang kita pun. Ustaz dia bidang dia ya. Tu pun hak dia mengajak tak tentu semua dia tahu. Walaupun dia ustaz, bukan semua ilmu dia tahu. Barangkali dia boleh mengajak tafsir, tapi tanya usul tafsir dia, mungkin dia tak tahu. Kaedah ulama mengambil istimbak hukum daripada tafsir, mungkin dia tak tahu. Maka mungkin dia boleh ajak tafsir, tapi usul tafsir dia tak, dia tak tahu. Mungkin dia boleh mengajak hadis, tapi mustalahul hadis dia tak apa cakap. Mungkin mustalah hadis, hadis dia tahu, tetapi ajarh wa ta'dil dalam nak menentukan rawi hadis itu, martabatnya apa, daif ke tak daif ke, dia ni boleh terima tak boleh terima, bukan bidang dia. Maka dalam ilmu agama pun ada bidang-bidang dia. Baru ni saya pi di satu surau. Surau ni pun dekat-dekat Zimbabwe, adik-beradik Colombia. Nah, ni mau cerita luak-luak mai. Kan? Duk sembang dengan satu orang doktor ni. Doktor ni pakar bedah jantung. Tak boleh habak nama apa. Kalau habak memang tuan-tuan tahu lah. Pakar bedah jantung. Duk sembang pasal vaksin ni lah habis kuliah. Sambil duk makan capati dengan sup kambing tuan-tuan. Malam ni sup kambing lah. Tak ada lah. Ha, pas ni kena ada. Tak contoh. Duk sembang-sembang tuan-tuan. Lepas tu keluar main cerita pasal vaksin. Dia bagi tahu kat saya. Dia bidang tu dia tahu lah. Dia kata, ustaz,
Nak buat vaksin ni ustaz, orang yang nak buat vaksin tu paling kurang ada 5 kepakaran dalam perubatan. Dia kena ada 5 kepakaran dalam perubatan. Apa jenis kepakaran tu wallahu alam, tapi 5 kepakaran lah. Kalau kita kata mudah lagu ni tuan-tuan, kalau kawan tu dia kena ada 5 PhD lah. Ha, dari sudut akademiknya 5 PhD kena ada, mampu tergolek kawan tu. Bahasa mudah je lagu tu. Satu. Yang kedua ustaz, dalam vaksin tu pula ada pakar vaksin pula. Oh tu dia. Contohnya kata hal ni vaksin. Ni vaksin, dalam ilmu vaksin tu ada pakar dia pula. Disebutlah nama apa saya nak bab pun tak reti, kalau habab pun tuan-tuan gelak ya, habis tu saya kata. Nampak dengan kata bodoh tak ni, tak reti tu saya sebut. Kan? Ada pakar hadut kaji bab vaksin ni pula. Berapa banyak nak pakai, sumber apa, lepas cucuk tu berapa lama kadar kesan dia, tindak balas. Oh, ada pakar bidang tu. Lepas tu saya tanya doktor bidang jantung kan? Ya, saya pakar bedah jantung. Hospital Columbia Zimbabwe. Ha, jauh kan? Dia kata ustaz, ada lagi dia panggil pakar jantung. Pakar jantung. Baik. Pakar jantung dia tak boleh bedah jantung. Ha, pula dah. Dia pakar jantung tapi dia tak boleh bedah jantung orang. Duk pi kerak jantung kau kau suka, tak boleh, tak boleh. Pasal apa? Kepakaran dalam pakar bedah jantung tak ada ke dia. Dia hanya boleh bang, Pak Long jantung Pak Long ni lagu ni lagu ni, orang dia pi kono kono, bahasa kita lah, sumbat kono sumbat kono ni, kena bedah kono bedah kono ni. Takak tu ya. Tapi kalau dia kata kena buat operation, bukan dia pi bedah. Pakar bedah jantung pi bedah. Tu dia tuan-tuan. Ni bab apa? Bab jantung kan, tak masuk bab lain eh. Baik. Doktor ni kata pula, ustaz, walaupun saya pakar bedah jantung, saya wajib refer kepada pakar jantung. Ha, tu dia. Maknanya saling melengkapi. Saling melengkapi. Bila mana saya nak bedah ni, nak pekerak jantung kawan ni, saya kena tanya doktor yang incah dia ni, pakar jantung ni, dia ni sakit apa, sebab apa, apa masalah dia, bahagian mana, lama mana, nak kena buang, tak kena buang, saya kena tanya dia. Bila dia habak gambaran jelas, bila masuk dalam apa dia bilik pembedahan, baru saya tahu nak gonyeh ke mana. Pasal apa? Spesialis saya duk cabut jantung orang keluar, duk bedah potong kerak buh balik. Tu bidang saya. Dia khusus kira duk cabut jantung orang ya. Tu pakar dia. Dia kata, ustaz, dalam pakar jantung ada lagi pakar bawah-bawah jantung. Tu dia tuan-tuan. Antaranya dia kata electrical jantung, electrical lah, mentang pak tahu lah. Biar orang tu kan, hak tahu elektrik ni. Apa dia elektrik-elektrik jantung ni? Bahasa kita elektrik jantung lah senang. Jantung hak masalah yang tak boleh pam sendiri. Kan? Ada orang hak menyakit jantung tu tak boleh pam sendiri duduk. Orang kali tak okok dia punya. Contoh-contoh lah. Kena pula juga. Dia tak ingat ke tak ada. Contoh gitulah. Dia nak pam tak boleh. Maka ustaz dia kata ada pakar hak boleh apa dia kita kata gonyeh jantung tu bagi jantung duk pam balik. Tu dia ni pakar electrical haknya. Hak electrical ke electrical hak bih orang tu lah. Dia boleh duk pi gonyeh bagi hidup balik tuan-tuan. Adat kata kalau berhenti selamat malam. Adat kata kuliah maghrib tak main dah malam ni. Banyak dah duduk belakang masjid tu. Adat kata. Tapi teknologi lah hebat. Dia boleh bagi perhidup balik. Dia buah bateri ke apa wallahu alam. Ni pakar dia. Dia kata, ustaz, pakar duk perhidup jantung, dia tak boleh duk pi buat apa? Pakar duk pi apa duk pi perbetui saluran jantung hak tersumbat, dia tak boleh buat. Dia kena serah hak depa jenis duk main wire kat dalam jantung ni. Itulah dia punya apa, urat-urat dalam jantung tu, saluran pernafasan apa bala tu. Dia kata, ustaz, itu hanya satu bab jantung sahaja. Bab saraf tak masuk lagi. Kebetulan malam tu tuan-tuan, AJK surau tu doktor apa dia, doktor Anwar pakar sendi apa Subang Jaya tuan-tuan perasan kan. Dia pun ada. Dia kata, ustaz, pakar sendi kok Pulau Pinang ni boleh bilang berapa orang, termasuk dia lah, tak sampai 10 orang. Sendi pula ustaz, macam-macam jenis sendi tu dah. Sendi bukan sama, sendi belakang, sendi depan, kanan, kiri, kaki, tangan, kepala apa semua ni. Lain-lain sendi, lain-lain kepakaran. Tu dia.
Tapi dia kata saya pelik, ada ustaz dia boleh syarah semua. Ah, tu dia tuan-tuan, siapa dia ambil tai unta buah teh muka saya. Apa kan? Maknanya apa? Jangan buat pala tahu kalau tak, kalau tak tahu. Lagi kita duk cakap benda hak tak tahu, orang hak tahu dia kata ni mau bodoh orang ni, tak mengaji pun pandai-pandai. Jadi tuan-tuan, JAKIM menyatakan vaksin hak halal. Jadi kita pegang dengan pendapat depa lah. Nak buat keluar halal tu tuan-tuan, bukannya duk balut rokok daun picok terus halal tu. Dak. Dia ingat senang nak buat keluar fatwa. Nah, maka mereka bermuzakarah dengan ahli jawatan kuasa fatwa, mufti-mufti. Kita ni hak terima fatwa ya. Kan? Tu pun sakan lawan lebih daripada dia mufti Zimbabwe. Nah, jadi terima. Tak mau pakai sudah. Nak pakai pakai, tak mau pakai sudah. Tapi yang terbaru, Kementerian Haji Arab Saudi, siapa yang pi haji wajib kena suntik vaksin. Ha, nak tengok Zat geng anti vaksin. Dia nak konyang aku, nak kona kok mana. Dia kata kami tak mau vaksin, kami nak pi buat haji di mana? Pi buat haji di noh, di Karbala noh. Ha, mampu eh. Ha, jadi Syiah habis belah tadi. Ha, nampak tak? Jadi ulama sepakat satu dunia, bukan ulama Malaysia ya. Sepakat satu dunia, Imam Masjid Haram semua pakat duk cucuk habis dah. Kan, takkan kita nak kata dajjal kot. Ulama besar Mesir, mufti Mesir menyatakan boleh kena pakai, takkan depa dajjal dan sebagainya. Jadi ukur baju di badan sendirilah. Nak cucuk cucuk, tak mau cucuk sudah. Jangan kita halang orang nak cucuk. Dia ada pilihan. Nak cucuk cucuk, tak mau cucuk sudah. Ha, dia duk kata anti dajjal. Lepas tu ni lah ni semua bukan beli ni mau dajjal mau ni. Ni lah ni kan dia tulis live. Lepas tu dia EVIL tu semua dajjal mah. Tu dia tuan-tuan, dia kona habis bekot tu. Lepas tu dia buah apa pula lagi? Dia buah lepas tu ada gamak mata kan kalau lah kan. Tu dajjal duk tengok kuliah. Tu dia tuan-tuan, alim dajjal kat Malaysia ni. Duk tengok kuliah tiap-tiap malam. Nah, jadi ada tak konspirasi? Ada konspirasi. Kalau kita mengaji dalam kuliah Usuluddin, kita akan belajar falsafah, kita akan belajar at-tabshir, bagaimana orang Kristian, musuh-musuh Islam, Orientalis Barat punya jalan Freemason. Semua tok-tok guru kita mengaji tuan-tuan eh. Tapi tak boleh semua benda sabit dengan teori konspirasi. Kita tak menafikan ada tak konspirasi, ada konspirasi. Kerana Allah Ta'ala sebut walan tarda ankal yahud walan nasara. Orang Yahudi, Nasrani, Kristian takkan redha pada kamu wahai Muhammad hatta tattabi'a millatahum. Lah ni tuan-tuan keh murtad. Tapi orang duk kaduk cucuk, tak cucuk, anti vaksin, mufti, dajjal dan sebagainya. Bila doktrin ni tuan-tuan dia disuburkan dalam masyarakat, masyarakat yang kita kata yang tak mengaji, yang baru nak kenal agama akan terpengaruh dan mereka tidak akan memandang tinggi kepada fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan selepas ni. Keluar-keluar ni mu ada je. Hak ni mu ada je. Hak ni mu ada je. Bila mana masyarakat berpaling daripada petunjuk, berpaling daripada fatwa yang disepakati para ulama, maka ketika itu mereka akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu Syekh Nawawi Al-Bintani dalam kitab beliau menakalkan satu riwayat menyatakan beliau bahawasanya akhir zaman ni yafiruna minal ulama. Ramai daripada kalangan umat manusia berpaling daripada panduan, petunjuk, pengajaran yang diberikan oleh para ulama. Malaysia ni paling tinggi mufti lah tuan-tuan, mana ada hak lebih tinggi dah. Kan? Agung mau kena dengar kata mufti. Kalau agung, kalau mufti sepakat haram-haram, agung dia tak ada kuasa nak menentukan ini haram ah. Ni beta kata ni haram, beta kata ni halal. Eh mana boleh, dia bukan pengkhususan bidang fatwa. Maka dia kena dengar. Sami'na wa ata'na. Jadi bila mana berpaling daripada para ulama, yang pertama dia, yang pertama Allah akan mengangkat keberkatan daripada kehidupan manusia pada ketika tu. Ni kudu angkat dah hal ni. Kudu jadi haru biru habis dah. Hak politik, cara politik, hak duduk dalam kampung, cara dalam kampung, hak adik beradik, cara adik beradik. Berkat, bila berkat tak ada, huru-hara hidup manusia. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala akan timpakan mereka dengan bala yang kedua. Mereka mendapat pemimpin yang zalim. Zalim tak semesti dia bunuh rakyat dia. Zalim dalam erti kata tak mau kepada perintah Allah.
tak suka kepada syiar-syiar agama Allah, itu juga termasuk dalam pemerintah yang zalim. Tak boleh terima teguran daripada para ulama, tidak boleh menerima nasihat daripada rakyat, itu pun termasuk daripada pemimpin yang zalim. Yang ketiga apa dia? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dalam kitab tu kata, orang yang duk pandai-pandai, yang duk maki hamun, yang duk mendajalkan para ulama dan sebagainya ini, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mati mereka dalam keadaan kufur, tidak mengucap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak terima sudah. Terima alhamdulillah. Jangan kita duk mendajalkan tok-tok guru, mufti-mufti dan sebagainya. Mereka juga belajar daripada ulama-ulama yang hebat. Hak duk komen ni kaki YouTube ya. Kan? Aha, kaki YouTube ya. Tapi pi tanya tengok. Tilak-tilak lagi balik kuang gitu ya. Nah, jadi jangan sombong dengan ilmu yang kita ada. Ustaz mau mengajak hak murti sudah. Jangan duk pandai-pandai duk gonyih ilmu yang kita tak belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kita tak tahu. Ustaz dia marah kalau doktor duk pi cerita bab hukum hakam, dia marah pasal bukan bidang doktor. Doktor bidang dia bab penyakit lagu tu ya. Kan? Dia marah kalau orang duk cerita pasal ilmu yang tak ada sabit dengan kawan tu. Tapi dia boleh melanggar disiplin ilmu yang dia tak belajar tapi dia pilanggar juga. Maka ni tidak ada amanah dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, balik pada tadi tuan-tuan. Sikit lagi ya. Lebih tangan di sini ya. Subhanahu tu apa dia? Allah taala nak ajak belajar supaya hang kenal Tuhan, kenal Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang benar. Baik. Asra bi'abdihi subhanalladzi asra, yang memperjalankan bi'abdihi hambanya. Jadi dalam ayat ni Allah guna bi'abdihi membawa erti Allah memperakui bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba aku. Allah sendiri ikrar ni hamba aku ni. Maka ulama menyatakan abdun di antara salah satu daripada nama-nama Rasulullah. Bukan Muhammad saja, Muhammad yang masyhur disebut dalam Quran. Dalam hadis menyatakan dalam Taurat dan Injil disebut sebagai nama Ahmad. Dalam Al-Quran disebut nama Muhammad. Kan? Disebut nama Muhammad. Dan nama Rasulullah tidak hanya satu nama tetapi banyak nama. Kata Al-Imam Al-Qustulani rahimahullahu taala, nama Rasulullah sebanyak 500 nama. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tahdzib menakalkan pandangan sebahagian ahli sufi, nama Allah 1000 nama, nama Rasulullah 1000 nama. Banyak nama Rasulullah. Kata para ulama yang lain, di antaranya kata Al-Imam Al-Qustulani juga, setiap nama sifat yang baik di mata manusia kesemuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nama Rasulullah. Dan disebutkan juga dalam kitab Barakatul Makkiyah fi Shalawatin Nabawiyah, lebih kurang 500 lebih nama Nabi Muhammad, 500-700 lebih nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bi'abdihi maknanya Nabi Muhammad ini salah satu daripada Nabi, nama Nabi adalah Abdullah, hamba Allah. Apa hikmah Allah guna bi'abdihi? Banyak hikmah, banyak rahsia di sebalik ayat tersebut. Yang pertama Allah nak bagi tahu, kalau kamu nak jadi hamba aku, kamu kena ikut macam mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa yang ikut Muhammad maka dia berada di maqam ubudiyah ataupun sifat kehambaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, ulama menyatakan bila sebut bi'abdihi hambanya, menolak dakwaan bahawasanya akidah orang Kristian yang menyatakan Rasul yang diutuskan oleh Allah yakni Isa alaihi salam adalah ibnullah, anak Allah. Nah, jadi nabi dan Nabi Muhammad, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain kesemuanya adalah manusia. Dan bila kata manusia adalah Abdullah, hamba Allah. Dalilnya
Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Ketika mana Nabi Isa kata kat kaum dia bani Israil, aku ni Rasulullah diutuskan oleh Allah, aku ni hamba Allah. Dia tak kata inni ibnullah, aku ni anak Allah, tak. Dia tak kata inni ruhullah, aku ni roh Allah pun tak juga. Dia kata inni Rasulullah, pesuruh Allah. Yani hamba Allah disuruh, makna kata hamba lah. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang mana aku ni Allah utus membenarkan apa yang ada dalam Taurah, apa yang ada dalam Injil. Apa tu? Wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Yang dimaksudkan aku membenarkan dalam Taurah dan Injil adalah akan datang seorang nabi, seorang rasul min ba'di, selepas aku, ismihi Ahmad. Namanya Ahmad yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Apabila datangnya Muhammad bil bayyinat, membawa keterangan mukjizat dan sebagainya, ditunjuk kepada orang-orang kafir, musyrikin dan juga munafik, bila mana depa tengok, depa kata hadza sihrun mubin, ni semua sihir pembohong belaka. Jadi peristiwa kalimah abdun di sini menunjukkan Nabi Muhammad hamba Allah, bukan anak Allah, bukan cucu Allah, bukan mak Allah, bukan siapa-siapa, melainkan hamba semata-mata. Tiga. Yang keempat, ulama mengatakan hamba, kehambaan ubudiyah ada dua peringkat. Yang kata hamba tu ada dua peringkat. Yang pertama dipanggil as-sabiqun. Apa makna hamba as-sabiqun? Buat benda halal, tinggal benda haram, tak tinggal benda sunat, tak terlibat syubhah, tak terlibat haram. Ini hamba as-sabiqun yang ada semua pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang kedua dia panggil ashabul yamin, duduk bawah sikit nombor dua. Buat benda halal, yakni perintah Allah buat. Lepas tu benda-benda sunat dia buat lebih-lebih kurang kan, buat agaklah tapi sikit-sikit kan, ambil-ambil biasa-biasa gitu ya. Syubhah terlibat, haram pun kadang-kadang terlibat. Jadi ini dua peringkat ubudiyah, kehambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad hak mana, hak satu kedua? Nombor satu Nabi Muhammad. Jadi dia kata ustaz, kami nak pi hak nombor satu ni berat noh. Maka kaedah mengatakan at-takhalliyatu qabla at-tahalliyatu. Kamu nak mencapai yang baik, dalam kaedah tasawuf kata, kamu nak mencapai ni sifat yang baik mahmudah, maka kena buang sikit-sikit sifat yang buruk, barulah dimasukkan dengan sifat-sifat yang baik. Ini dalam peristiwa al-Isra' wal Mi'raj. Yang kelima, digunakan bi'abdi, hamba di sini merujuk kepada roh dan juga jasad. Roh dan juga jasad. Kalau orang tu mati, kita akan tanya-tanya, kita akan tanya kawan, jenazah sampai bila? Dandan dia tukar jenazah tu. Kita tak tanya dolah sampai bila? Ha, kalau habaq dolah ke Osman sampai bila? Makna kata dihidup ya. Kan? Bahasa kita mudah gitu. Tapi ni depa kata Hajilah meninggal. Bukan Hajilah hak malam ni dah. Hak memang meninggal dah. Tadi kata, ha pula dah, nama aku ni bula-bula rejak ni, jangan buat pasal pula. Hajilah hak meninggal dah lah. Kan? Hajilah meninggal. Kita akan tanya, jenazah Hajilah sampai bila? Pukul berapa? Jenazah simpan pukul berapa? Ha, sebab apa? Tak ada roh pada dia. Dia mati lah. Kalau ada jasad saja, dia tak panggil orang. Dia panggil apa? Dia panggil mayat. Dia boleh jadi panggil bangkai dan sebagainya. Maka, bi'abdihi merujuk jasad dan juga roh. Sebab itu bila mana Nabi turun sampai atas muka bumi, Nabi beritahu kepada penduduk Mekah, sebahagian mereka kufur, keluar pada Islam, sebahagian stay dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Sebab Nabi beritahu, aku pi ni dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan jaga, macam mana aku duk cakap dengan apa, macam tu aku pi. Tapi kalau Nabi habaq aku pi dengan mimpi saja, tak ada masalah apa.
ayah-ayah main cerita kata ustaz, semalam saya pi Zimbabwe. Tuan-tuan, ha, cerita Zimbabwe yang mana ni? Saya pi Zimbabwe, pi mandi kolam apa main bola, lepas tu saya pi Argentina jumpa Maradona apa lebih kurang hari yang sama. Lepas tu maghrib saya main sembahyang di masjid. Saya tanya Pak Long pi dengan siapa? Saya mimpi. Mimpi boleh jadi. Mimpi tak jadi masalah. Tapi kalau Pak Long kata saya pi pagi tadi saya naik flight dengan bini saya, beli tiket bla 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 bla. Lepas tu balik main maghrib sembahyang. No, pi Colombia, pi Zimbabwe, pi Argentina, pi main bola, pi berenang apa lebih kurang. Sampai mai saya pi macam mana saya duk cakap dengan ustaz lah. Lagu tu saya pi. Saya tipu Ustaz Khairul, boleh angkat haji ni pi Tanjung Rambutan. Pasal apa? Otak tak apa nak betul ya. Pasal apa? Tak boleh terima ke? Tengok. Tapi kalau habak kata mimpi, mimpi mana hala apa orang biasa pi, saya biasa mimpi naik ke bulan. Saya ni kira angkasawan yang orang tak tahu kata saya angkasawan. Masa mimpi dia panggil angkasawan tak ketahuan nama dia. Dalam mimpi, maka sebab itu setiap kalimah di dalam Al-Quran ada hikmah, ada makna dan ada keunikan bahasa yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Tu nak cerita tentang Ummu Hani tu. Raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha dhafa'ira arba'in. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikat dengan empat ikatan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup majlis kita dengan sama-sama kita membaca surah Al-Mulk insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mana handphone ada Android Quran, tuan-tuan boleh buka. Yang mana tak ada, tuan-tuan kemut-kemut bila mulut bagi baca berjalan, tapi saya yakin tuan-tuan semua dah hafal dah. Duk baca tiap-tiap malam insya-Allah kita baca dalam keadaan yang tertil, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan kita hadiahkan pahala bacaan ini terutamanya kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ahli keluarga Nabi, para ulama, dan juga kepada ibu ayah kita yang masih hidup ataupun yang telah mati, dan khususnya kepada diri kita sendiri insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
كبير وقالوا له كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة القرآن اللهم زيننا بأخلاق القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم أدخلنا
bi jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.